Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam budaya. Bagi kalian yang biasa melihat bantengan, pasti sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam jenis tarian banteng. Tapi bagaimana dengan jenis tarian banteng yang satu ini? Yap, tarian banteng yang berasal dari negara Myanmar tersebut memang tampil agak lain dibandingkan dengan banteng di negara kita. Di kesempatan kali ini, mari kita lihat bersama daftar 11 banteng terunik dan paling menarik dari negara Myanmar. Yang pertama, terdapat bantengan yang memiliki gerak agresif nih guys. Dengan memiliki tanduk yang melengkung panjang, banteng ini tampil menarik dengan corak yang berwarna emas di bagian kepala dan tanduknya. Gimana guys? Udah kayak bantengan ngamuk kan? Nah, yang satu ini merupakan tarian banteng yang unik nih guys. Bagaimana tidak? Kelompok tersebut memiliki aktor banteng dengan warna putih dan sedikit rambut di kedua ujung ekornya. Tak seperti di negara kita yang menaklukkan banteng dengan menggunakan cambuk di negara Myanmar, terlihat banteng ditaklukkan dengan sebuah pedang. Wah, wah, wah. Banteng yang satu ini juga kalian pasti akan heran jika melihatnya guys. Bagaimana tidak, bantengan yang dimainkan oleh dua orang ini tampil menarik dengan atraksinya. Salah satunya ialah bantengan ini bisa berdiri seperti barongsai guys. Wah, sangat unik ya, bagaimana menurut kalian? Nah, yang satu ini juga tak kalah menarik guys. Bantengan yang berasal dari negeri Seribu Pagoda ini memiliki bentuk pipih yang menawan. Selain memiliki bentuk khas, banteng tersebut juga memiliki berbagai corak warna-warni yang menghiasi tubuh hitamnya yang legam. Berbeda dari banteng Myanmar lainnya, borongan banteng yang satu ini memiliki bentuk yang agak lain nih guys. Mulut dari bantengan ini memiliki bentuk moncong dan deretan gigi tajam seperti buaya. Selain itu, bantengan ini memiliki warna pelangi pada tubuhnya. Wah, pasti yang satu ini baru pertama kali kalian lihat kan? Bantengan warna-warni yang satu ini tampil menarik dengan kerlap-kerlip lampunya yang indah. Meski memiliki bentuk kepala yang kecil, namun bantengan ini mampu tampil menarik dengan gerak agresifnya yang menawan. Apalagi jika dimainkan di malam hari, membuat bantengan Myanmar ini tampil semakin sempurna. Bantengan yang satu ini memang memiliki warna tubuh pelangi seperti bantengan-bantengan sebelumnya. Tapi tahukah kalian apa yang bikin berbeda? Yap, betul, warna kepalanya. Jika dilihat, kepala bantengan ini lebih mirip kepala barongsai naga ya guys. Gimana menurut kalian? Lihat tuh guys, borongan banteng dari Myanmar ini emang tampil beda kan guys? Kita lihat bersama bagaimana bantengan ini memiliki tanduk melengkung yang sangat panjang. Wah, jangan sampai keseruduk bantengan ini ya. Bisa sakit nanti. Awas, ada bantengan ngamuk. Banteng dengan tanduk panjang ini memang sangat mengerikan ya guys apabila lagi ngamuk. Kita lihat saja bagaimana banteng tersebut menyerang siapa saja yang ada di depannya. Buat kalian, jangan pernah mengganggu banteng dengan tanduk yang panjang ya, bisa bahaya. Yang satu ini tampil agak lain nih guys. Bantengan dengan perawakan sederhana ini emang tampil unik dengan segala bentuknya guys. Seperti bentuk tubuhnya yang mirip keranda guys. Hih, serem ya. Bersiapkah kalian untuk bantengan terakhir? Nah, bantengan yang terakhir ini kalian pasti bisa membuatnya di rumah. Dengan bahan-bahan sederhana saja, ternyata kalian bisa membuat bantengan yang bagus kan guys? Namun sebelum membuatnya di rumah, kalian bisa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya.
Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.